Aksi tutup mulut bentuk dukungan pada LGBTQ dari anggota tim nasional Jerman Antonio Rudiger mendapat kecaman dari pengguna media sosial. Di akun Instagram @TonyRudiger, warganet mengkritik tindakan tidak terpuji Muslim 29 tahun yang mengetahui Islam melarang LGBTQ. Sementara akun Instagram resmi tim nasional Jerman @DVBTim turut menjadi perbincangan di media sosial. Warganet melihat aksi tutup mulut pemain tim nasional Jerman sebelum melawan Jepang di Piala Dunia 2022 tidak menghormati peraturan dari tuan rumah Qatar.